Verrel Bramastra mengaku masih jomblo hingga curhat kena karma karena dulu suka PHP cewek. Seusai putus dari Natasha Wilona, Verrel Bramastra sempat dikabarkan dekat dengan beberapa aktris. Ada Feby Rastanti, Ranti Maria, Anya Geraldine, dan lainnya. Namun hingga kini, kakak Atala Naufal masih menjomblo. Verrel menyinggung tengah terkena karma akibat kelakuannya dulu. Verrel Bramastra mengaku sedang tidak punya pacar meski berwajah tampan dan populer. Benarkah anak sulung Vena Melinda dan Ivan Fadila Sujoko itu masih jomblo? I'm single, kata Verrel Bramastra di kanal YouTube Melane Ricardo dikutip wartakotalive.com, Kamis, tanggal 24 Februari tahun 2022. Sejak 2 tahun lalu, setelah kisah asmaranya berakhir, Verrel Bramastra memilih sendiri. Meski mengaku masih sendiri dan belum punya pacar lagi, ada banyak perempuan cantik yang mendekati hati Verrel Bramastra. Verrel Bramastra yang pernah dekat dengan Natasha Wilona, Anya Geraldine hingga Sarah Samantha ini merasa belum menemukan pasangan yang pas sampai sekarang. Verrel Bramastra justru mengakui sering memberi harapan palsu untuk perempuan yang pernah dekat dengannya. Dulu aku jahat, dekat sama cewek, terus dibaperin tapi nggak dikasih kepastian, selalu seperti itu. Sekarang aku mau serius, malah susah dapat cewek. Lagi kena karma kayaknya, ujar Verrel Bramastra.